Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fitaraini amin. Wal maqalatu wal isyruna. Atsalitsatu wal isyruna. Wal maqalatu tai maqalah atsalitsatu kang kaping 3 wal isyruna lan 20. Iku an Abdillah ibnil Mubarak cinarita saking Kiai Abdullah bin Mubarak radhiyallahu an. Annahu sak temene Kiai Mubarak. Iku kala dawuh sinten Kiai Mubarak. Inna rajulan sak temene wong lanang hakiman kang wicaksana. Wa huwa utawi rajulan hakiman iku man wong. Ya arifu kang ngerti sapa man al umura ing pira-pira perkara. Rajulan hakiman iku jamaah ngumpulake sapa rajul al ahaditsa ing pira-pira hadis fakhtaro mongko milih sapa eman sapa rajul minha saking ahadits ail ahaditsis tegese pira-pira hadis al majmuati kang den kumpulake arbaina ing 40 apane alfan 1000 ne berarti 40000 minal ahadithi saking pira-pira hadith al-muntakoti kang den pilih sumakhtara mongkonuli milih sapa rajul minha saking ahadith ayil arba'ina tegese petang punuh apane alfan sewune milihne arba'ata alafin ing petang ewu teko petang puluh dadi petang ewu minal ahadithi saking pira-pira hadith al-musofati kang den bersiake sumakhtara mongko nuli milih sapa rajul minha saking ahadith ayil arba'ati alafin tegese petang ewu arba'ami atin ing pak tangatus minal ahadithi saking pira-pira hadith al-mustakhrijati kang den to'ake apa ahadith sumakhtara mongko nuli milih sapa rajul minha saking arba'ami atin ail arba'ami atin tegese tegese petang atus arba'ina ing petang puluh hadisan apane hadise mubajalan kang den agungake sumakhtaro mongko nuli milih sapa rajul minha saking arba'in ail arba'ina tegese petang puluh arba'a kalimatin ing papat pira-pira kalimat ai arba'a jumalin tegese papat kang den kumpulake minal utawa pira-pira jumlah ai arba'i jumalin tegese papat pira-pira jumlah minal ahadithi saking pira-pira hadith al mustakh lasoti kang den murniake ihdahuna utawi salah sijine arba'a kalimatin iku latafkon nabi mro'atin ala kuli halin kalimat latafkon nabi mro'atin ala kuli halin latafkon na ora kumandel utawa ojo percaya temen siro bimro'atin kelawan wedok aila tatma'inna tegese ojo anteng temen siro ilaiha maring imro'ah wala tak tamannaha lan la tatma'anna ilaiha wala tak tamannaha lan ojo percaya temen siro ing imro'ah ala kulli halin ing ngatasi saben-saben tingkah bala buddha balik mesti lirajuli keduwene wong lanang minal ghairati saking cemburu aikarohati tegese geding apa syirkatul ghairi oleh ngancanine wong lanang utawa syarikatul ghairi fi haqihi ing dalam hae rajul. Jadi di makalah yang nomor 23 niku diceritakan dawuhipun Syekh Ibnul Mubarak. Dulu itu ada wali atau ulama lah katakan ulama itu mengumpulkan hadis sebanyak 40 ribu hadis
Nah, dari 40 ribu hadis niku terus kemudian diringkes, dipilih lagi sehingga menjadi 4 ribu. Setelah menjadi 4 ribu, mudun mana? Diringkes lagi atau dipilih lagi menjadi 400. Setelah 400 diringkes lagi 40, diringkes mana tadi? 4 hadis yang isinya, yang isinya satu. Nah, yang pertama itu la tafkun nabi mru'atin ala kulli halin. Jangan mempercayakan sesuatu kepada perempuan. Baik dalam keadaan apapun. Artinya begini. Kalau di sini Mbah Nawawi Banten itu menjelaskan balabu dalil rajuli minal ghairati. Karena memang pada dasarnya seorang laki-laki niku kepada perempuan rasa cemburunya itu sangat kecil sekali. Ini kalau sampean masih belum pernah merasakan, tapi kalau sudah menjadi hubungan dalam persuami istrian, ya itu biasanya kecemburuan seorang laki-laki itu hilang. Loh temenan, beda dengan perempuan. Nggih. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu ketika menikah justru bisa jadi apa jadinya rasa cemburunya semakin menjadi-jadi. Kalau laki-laki ketika sudah terjalin hubungan suami istri tadi, nah iki kepada istrinya rasa cemburunya itu semakin berkurang. Jejegar wedok. Rasa cemburunya kepada perempuan itu rasa cemburunya kepada seorang perempuan itu berkurang. Dan itu nanti akan berdampak gini, pancen jenenge setan. Nggih. Setan itu terkait kalau goda laki-laki, dadi goda wong lanang. Niku setan itu menghilangkan sedikit demi sedikit rasa cemburunya sehingga dia itu melirik pada wanita lain. Ya. Lah, maka di sini disebutkan la buddha li rajuli minal ghairu, artinya sampean itu semestinya memiliki kecemburuan kepada seorang perempuan atau istri sampean. Kenapa? Karena kalau misalkan si wanita ini tadi keluar kok umpama kalau kumpul karo wong lanang liya, nah iki nuhun sewu, ini bahayanya lebih besar. Bahayanya lebih besar. Duh, nek wong lanang, nggih, nek wong lanang seiso loro telu papat seiso ya. Tapi wong itu enggak bisa. Nah, kalau terjadi sesuatu, maka ini bahayanya sangat sangat besar. Bahkan dulu pernah ada cerita. Dulu itu pernah ada cerita, nggih. Ada seorang suami istri, bukan seorang. Ada suami istri itu dia tidak memiliki anak. Kemudian mengangkat anak. Niki nanggone bab fikih, nggih. Dan anggone bab fikih niki pembahasan tentang anak angkat. Anak angkat nggih. Ketika dia belum balik, nggih. Ketika dia belum balik atau belum tangis, niku boleh masih kumpul boleh. Akan tetapi lebih baik dipisahkan dari ibunya ikun. Nggih, dadi nek cara basa wong sakniki itu adopsi anak. Ya. Nah, itu lebih baik dipisahkan karena kenapa? Mereka bukan mahram. Atau bahkan sesusuan, nggih. Atau bahkan sesusuan. Karena dia bukan anak kandungnya, nggih. Paham nggih? Niku lebih baik dipisahkan. Terus kemudian, lah mangkane biasanya nggih. Biasanya itu kalau anak itu sudah sedikit agak besar, nggih. Niku diberikan kamar sendiri, dipisah dari kamar orang tuanya. Niku yang lebih baik kan ngoten. Lah, dulu itu pernah terjadi ketika itu sudah berusia kalau tidak salah itu 16 tahunan atau pokoknya sebalik nggih. Lah sing jenenge ibuke iki ayu, anake ganteng, anak adopsi ngono, anak yang diadopsi ini ganteng. Lah terus aneh bagaimana ketika bapaknya bekerja, lho bapaknya ini sudah percaya bahwasanya anak yang diadopsi ini merupakan anak dia sendiri, artinya perasaan itu bukan orang lain. Ya. Lah dia mempercayakan kepada seorang perempuan untuk menjaga anak angkatnya yang tadi.
tapi ternyata yang terjadi apa? Lah, kayak meniku. Es. Maka nggih, satu ketika apa jenenge si anak ini tadi nggih, si anak ini tadi krono konangan oleh bapak iki mau digawa mendukur loteng. Nggih, dibawa ke bangunan yang tinggi terus kemudian dipertaruhkan. Kowe gelem ngakoni enggak? Nek kowe mari ngumpuli bojoku, dikonno. Pilih terjun apa ketok? Aha. Sampai segitunya. Nggih, niku crita nang nggone kitab niku. Aku duwe kitab cerita itu. Lah, niku lho. Niku artinya sampean ketika kepada seorang wanita, sampean itu jangan sampai meninggalkan rasa cemburu sampean. Nggih. Di samping nilai positif dari kecemburuan, nggih, nilai positifnya itu bisa mengikat sampean pada hubungan suami istri tersebut. Ngoten. Dadi gak sampai ngelirik nang gone wong liya. Iku nilai positif e. Tapi nilai negatif e iku mau urang-uringan tukaran, nggih. Wis niki memang kodratnya laki-laki. Laki-laki itu kalau sudah menikah dia pikirannya itu hanya tanggung jawab nang gone keluarga. Urusan koyok cinta-cintaan koyok sampean-sampean ngene iki gak ono pisan. Gak ono. Kok bisa sampean mengatakan seperti itu? Lho, saya sendiri pernah mengalami kok. Iya. Nah, saya sudah menikah dan saya alami itu kan kata. Nah, itu aku nih, Rek. Itu saya akui. Nah, jangan gampang percaya dengan perempuan dalam keadaan seperti itu lagi tadi. Ini bahaya itu.